Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Ayu Dian. Di Makeup Share kali ini aku mau share tutorial makeup berburu takjil versi aku. Jadi biasanya kalau aku lagi pengen keluar beli takjil itu makeupnya kayak gini. Karena berburu takjil tuh pastinya sore, jadi nggak mungkin kalau makeupnya tuh terlalu lama. Jadi ini super gampang banget dan simple banget. Pasti menggunakan produk yang setiap harinya aku pakai juga. Terus juga harganya affordable banget. Kayaknya semuanya di bawah 30.000 tuh paling mahal. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana caranya tutorial makeup ini, langsung aja. Jadi setelah aku cuci muka bersih, aku selalu pakai pelembab dulu yang pertama. Dan pelembab yang aku pakai itu selalu dari Viva pelembab ini yang Bengkoang. Karena aku udah super senyaman itu sama pelembab Viva ini. Apalagi untuk sehari-hari gitu ya, karena harganya juga lebih murah. Jadi untuk sehari-hari itu kayak nggak terlalu boros. Dan ini udah cukup banget untuk melembabkan kulit wajah aku. Karena aku punya dark spot yang lumayan tebel, si tanda lahir aku ini, jadi aku perlu tetap mengcover si tanda lahir aku menggunakan foundation kecintaan aku banget, ini Pink Flash yang 06. Di bagian-bagian yang memang gelap atau yang mau aku tutupin lebih banyak, itu aku kasih dulu lebih banyak. Langsung blend aja. Selanjutnya, aku mau pakaiin lip tint dari Vokalur. Jadi ini aku pakai untuk sebagai blush cream. Untuk ngeblendnya aku pakai brush. Ini emang brush yang biasanya aku pakai untuk pakai blush on. So, aku mau blend lagi pakai sponge yang tadi aku pakai buat foundation. Aku mau pakai lagi untuk di kelopak mata, tapi mau langsung aku blend ke tangan aja. Jadi si lip tint ini tuh sebenarnya aku sih bagus ya, warnanya tuh aku suka. Cuman mungkin karena bibir aku tuh gelap, jadi kayak nggak cocok kalau misalnya aku cuma pakai lip tint. Jadi kayak aku rasa kenapa selama ini aku tuh nggak menemukan lip tint yang bagus untuk di bibir aku, karena bibir aku tuh gelap. Sedangkan lip tint itu kan kayak lebih transparan gitu kan dia. Akan lebih bagus kalau bibirnya tuh yang cerah gitu, pakai dipakaiinnya. Jadi bibirnya tuh cuma nambahin warna sedikit aja gitu biar lebih segar. Nah, untuk ngesetnya aku pakai loose powder dari Pores BB Magic karena hasilnya biar lebih natural dan lebih tipis. Sisanya bagian luarnya aku pakai brush. Nah, setelah diset pakai bedak, selanjutnya aku pakai insi blush on aku dari Implora Cheek Blossom ini yang salmon, yang sweet salmon. Jadi meskipun kayak cari takjil doang gitu ya, di Malang ini tuh kayak banyak banget wilayah-wilayah takjil gitu loh untuk berburu takjil. Salah satunya tuh kayak banyak banget kayak di Suhat gitu ya, di Suhat, terus di bagian daerah-daerah kampus pasti banyak banget gitu yang tempat-tempat spot-spot takjil gitu, karena emang kawasannya kawasan mahasiswa, kayak kos-kosan gitu kan. Jadi kayak aku sih selalu kayak biar lebih semangat lagi kalau beli takjil tuh selalu makeup-an gitu. Terus aku pakein juga untuk di eyeshadow aku. Terus aku pakein si Exclusive Matte dari Wardah nomor 22. Dan untuk maskaranya aku pakein si Essence, maskara Essence ini. Jadi produknya emang yang selalu ada di pouch makeup aku aja. Nah, meskipun berburu takjil, pakai highlighter tuh penting banget karena ini adalah kunci biar makeupnya tuh kelihatan flawless dan lebih glowing gitu. Karena ini aku pakai dari Hojo highlighternya. Ini kayak tipis aja tapi dia udah
lumayan sangat bikin glowing gitu sih makeupnya. Selanjutnya untuk yang terakhir aku mau pakai pensil alis. Ini aku pakai dari Implora yang natural brown. Jadi untuk alisnya ini aku nggak ada secara teknik khusus gimana-gimana, kayak yang penting tuh bagian luarnya, aku fokusin bagian luarnya. Untuk bagian depannya tuh tinggal diarsir aja. Oke, jadi kayak gini makeup berburu takjil versi aku. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.